Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dawaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqdhul Imam yang merupakan syarah daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kali ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-104. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Al-arifu adapun orang yang ma'rifah, la yazulu tidak akan pernah berhenti, artinya terus menerus, apa ittiraruhu, butuhnya si arif. Wala yakunu, dan tidak ada ma'allahi, bersama Allah, apa qararuhu, ketenangannya si arif. Artinya bahwa orang yang sudah ma'rifah kepada Allah itu tidak pernah bisa dilepaskan ketergantungannya atau kebutuhannya si arif kepada Allah. Itu tidak bisa. Jadi salah satu ciri orang yang ma'rifah itu adalah orang yang selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menenangkan hatinya. Jadi tidak ada sesuatu apapun dari yang selain Allah yang bisa menenteramkan, yang bisa menenangkan kepada si arif. Artinya bahwa hati orang yang sudah ma'rifah itu tidak pernah tenang dengan sesuatu yang selain Allah. Artinya hanya kepada Allah, hanya dengan Allah lah ketenangan yang ia rasakan. Makanya di dalam penjelasan ini nanti bahwa ada sebuah dialektika, Cok. Kultu saya katakan, amma wajhu kaunihi, adapun alasan adanya orang yang ma'rifah, la yazulu, yang tidak pernah hilang apa ittiraruhu, rasa butuhnya si arif. Alasannya adalah kenapa hatinya orang ma'rifah itu sangat bergantung kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Jawabannya adalah falita haqquki qayyumiyatil haqqi bihi. Falita haqquki qayyumiyatil haqqi. Karena ini merupakan salah satu, yaitu bukti ya akan jiwa atau hati seorang arif terhadap sifat qayyumiyahnya Allah yang Maha Hak. Artinya ini sebagai bukti penghayatan yang luar biasa yang ada pada hatinya orang yang ma'rifah itu.
menghayati tentang apa itu, yaitu menghayati tentang sifat qayyumiyahnya Allah bihi dengan atau bihi pada si arif, orang yang ma'rifah. Jadi alasannya orang ahli ma'rifah, orang yang sudah kenal dengan Allah, hatinya yang selalu bergantung, hatinya yang selalu butuh kepada Allah, yang tidak bisa lepas dari butuhnya kepada Allah, karena hatinya orang ma'rifah itu sudah menghayati terhadap sifat qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sifat qayyumiyah itu adalah Allah yang berdiri sendiri. Allah lah Tuhan yang berdiri sendiri. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mampu. Sehingga ini yang menjadikan artinya orang ma'rifah itu sangat butuh kepada Allah, karena Allah mempunyai sifat qayyumiyah yang bisa menegakkan, ya, dengan kekuatannya, dengan kekuatan Allah terhadap apa-apa yang digantungkan makhluk kepadanya. Karena al-hisu adapun indrawi, sesuatu yang bisa dirasakan, itulah yakumu, tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah mempunyai nilai atau manfaat yang namanya apa, al-hisu, yaitu indrawi, illa kecuali bil makna, disertai dengan nilai atau substansi. Jadi apa arti dari sebuah indrawi itu? Ya, kalau indrawi itu tidak memahami terhadap apa yang diindrahkan oleh indra itu sendiri. Katakanlah kita ini punya indra mata. Ketika mata kita memandang ada warna merah, ada warna merah berbentuk bulat, dia melihat, indranya bisa menangkap warna merah dan bisa menangkap bulat. Tetapi yang namanya indra itu masih belum memahami terhadap apa yang dimaksud dengan warna merah nan bulat ini. Maka itu belumlah cukup, belumlah dianggap, ya, sesuatu dari indra itu punya substansi nilai kalau tidak kemudian dipahamkan terhadap makna dari apa yang ia lihat. Oh, ternyata bahwa warna merah dan bulat itu ketika indrawi itu mampu menangkap yang diberi substansi namanya, mampu menangkap dengan diberi substansi akan makna bahwa ternyata warna merah yang berbentuk bulat itu ternyata apel. Itu ternyata buah apel. Dan buah apel, ia memahami bahwa itu adalah buah yang banyak manfaatnya. Nah, kalau hanya sekedar umpamanya tidak memahami di balik penampilan dari warna merah dan bentuk bulat tadi, kalau tidak memaknai, tidak memahami akan apa substansi atau makna, ya dia hanya bisa melihat saja, bisa melihat warna merah dan berbentuk bulat. Ya begitu lewat, ya pandangan itu hanya bisa melihat, hanya bisa melihat dan tidak bisa memahami. Artinya apa? Artinya tidak ada artinya apa-apa. Sama dengan ketika mata kita melihat ada sederetan angka, ada 6, ada 7, ada 10, ada 9.
indera mampu menangkap, tetapi masih belum sempurna kalau hanya menangkap tapi tidak memahami. Oh ternyata angka 6, angka 7, angka 10, 11, 9 yang dipandang tadi itu ternyata itu adalah apa? Itu ternyata kode plat nomor mobil satu misal. Nah ini yang dimaksudkan bahwa al-hissu layakumu illa bil makna. Indrawi itu tidak akan pernah bisa tegak, bisa berdiri, ya, bisa punya makna kecuali nanti akan diberikan pemahaman illa bil makna, kecuali ketika yang namanya indra itu mampu menangkap akan makna, makna dibalik apa yang ia lihat. Begitu juga fahisul ubudiyati, maka adapun indra, rasa pengabdian, penghambaan diri seorang hamba itu layak umum tidak akan pernah bisa berdiri apa hisul ubudiyah illa bimakna rububiyati, kecuali disertai dengan pemahaman akan makna substansi dari sifat ketuhanan. Tidak jauh beda seperti itu juga. Apa arti dari sebuah penghambaan? Kalau di dalam penghambaan pengabdiannya itu tidak disertai dengan makna atau memahami tentang sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Fa bi qadri tahaqqukil 'abdi, maka dengan seberapa besar kadar ya penghayatan seorang hamba, maka seberapa besar penghayatan kadar seorang hamba bi qayyumiyati rububiyati, dengan sifat qayyum daripada sifat ketuhanannya Allah, seberapa besar wa bi qadri tahaqqukil 'abdi, seberapa besar kadar penghayatan seorang hamba bi qayyumiyati rububiyati akan atau terhadap sifat qayyumnya, qayyumiyah dari sifat ketuhanannya Allah. Yastadu, disitulah akan menjadi kuat apa ittiraruhu, butuhnya hamba fi dhahiril ubudiyati, di dalam dhahirnya pengabdiannya atau penghambaannya kepada Allah. Artinya bahwa penghambaan seorang ya manusia kepada Allah itu tergantung kepada kadar nilai penghayatannya hamba kepada sifat qayyum, sifat qayyumiyah rububiyahnya Allah. Begitu kadar kualitas ya, kadar kualitas penghayatannya hamba itu terhadap sifat qayyumnya Allah itu luar biasa, maka semakin kuat. Jadi ketika seorang hamba mampu atau luar biasa penghayatannya kepada sifat qayyum, sifat yang dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu berdiri sendiri, bahwa Allah lah yang mengatur semuanya, Allah lah yang punya kemampuan semuanya, Allah lah yang bisa menyelenggarakan semua. Ketika seorang hamba mampu menghayati terhadap sifat qayyumnya Allah, maka sejalan, sebanding bahwa sifat qayyumnya Allah yang dipahami, yang dihayati dengan penghayatan yang luar biasa itu nanti akan menghasilkan, sebanding hasilnya dengan rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Jadi butuhnya hamba kok, tergantungnya hamba kepada Allah kok kecil. Ya ketergantungannya hamba kepada Allah itu minim sekali. Atau ketergantungan atau butuhnya hamba kepada Allah itu sangat kurang. Oh berarti itu ada yang salah.
Berarti penghayatan hamba terhadap sifat qayyumnya Allah itu juga lemah. Ya. Karena yang membuat kualitas butuhnya hamba kepada Allah, sifat butuhnya hamba kepada Allah itu bergantung atau digantungkan seberapa besar dan seberapa kuat kadar nilai penghayatan hamba terhadap sifat qayyumnya Allah. Semakin kuat, semakin besar penghayatan seorang hamba terhadap sifat qayyumnya Allah, maka akan menghasilkan suatu sifat butuhnya hamba juga sangat kuat. Wa aidan, dan juga al-arifu, adapun orang yang marifah itulah yazalu, tidak pernah berhenti atau terus ditaroki, ada di dalam taroki. Taroki itu artinya bahwa orang yang ahli marifah, orang yang kenal kepada Allah, hatinya, nilai-nilai spiritualnya akan terus naik. Dan seperti itulah memang orang ma'rifah. Jadi semakin bertambah kualitas nilai-nilai spiritualnya, menaiki tahapan demi tahapan, itu akan selalu seperti itu. Bahwa, dan sedangkan si arif itu muta'atishun, selalu apa itu, selalu dahaga liziabatin, untuk semakin pengin bertambah alat dawami selama-lamanya. Artinya bahwa orang ma'rifah sejati itu adalah orang ma'rifah yang selalu meningkatkan kualitas spiritualnya, terus mengalami taroki, naik, terus naik, berkembang, ya, terus tidak akan pernah turun itu. Nah, di saat seperti itu, bahwa yang namanya orang ahli ma'rifah, orang ma'rifah kepada Allah ketika apa namanya nilai-nilai spiritualnya itu terus naik, maka dia akan merasakan semakin dahaganya, semakin dahaga. Dengan selalu ingin liziadah, untuk selalu bertambah alat dawami selama-lamanya. Jadi semakin naik, semakin tinggi pangkat makomnya seorang ma'rifah, maka semakin membuat dirinya semakin haus, ingin terus naik, terus ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana dikatakan oleh An-Naqsyabandi, Syekh Naqsyabandi radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, di dalam sebuah syair beliau mengatakan, wadus sababa lau yusqa ala adadil anfas, siwal kaunu kasun laisa yarwihi saqani, al-hubbu ka'san ba'da ka'sin, fama nafadhas syarabu wala rawitu. Si An-Naqsyabandi pernah mendeskripsikan dalam sebuah syairnya, sebuah penggambaran, betapa seorang ahli ma'rifah ketika menjalani perjalanan spiritualnya yang tidak pernah merasakan kepuasannya, terus semakin naik tingkatan ma'rifahnya, semakin naik, semakin merasakan dirinya haus. Karena begitu dalam dan luasnya memang samudra kemahribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat-saat seperti itu justru orang-orang yang sedang mengalami taroki,
kenaikan spiritualnya yang terus menaik, itu tidak pernah puas dia dan semakin haus. Keadaan seperti itu kemudian digambarkan oleh Syekh An-Naqsabandi. Wadus sababa, adapun orang yang dilanda kerinduan, lau yusko, andaikan diberikan minum ala adadil anfas, sebanyak bilangan nafasnya alam semesta ini. Walgaunu semesta, sementara yang namanya alam itu kasun, ibaratnya bak seperti gelasnya, laisa, maka tiada. Tiada apa? Tiada sesuatu yang diminum itu yarwihi, bisa memberikan rasa segar kepada lusibaba, pada orang yang rindu tadi. Jadi andaikan orang yang dilanda rindu, rindu kepada sang kekasihnya, andaikan dia diberikan minum sejumlah atau sebanyak minuman ini, sebanyak dengan nafas, desah nafasnya makhluk alam semesta ini. Sementara alam semestanya ini diibaratkan juga seperti gelasnya, maka apa yang diminum oleh orang sedang dalam kerinduan yang luar biasa itu laisa yarwihi, tidak akan pernah merasa segar atau puas. Seperti halnya orang arif, orang ma'rifah tadi, bahwa yang namanya orang ahli ma'rifah itu akan selalu yartaki, selalu menaiki, terus naik tingkatan nilai spiritualnya untuk mendekat kepada Allah. Semakin tinggi kualitas spiritualnya, maka semakin dahaga keadaan si arif, si ahli ma'rifah yang ada di dalam kerinduannya itu. Sakoni al-hubbu ka'san bada ka'sin, di mana sakoni telah menuangkan minum kepadaku. Apa al-hubbu rasa cinta, ka'san bada ka'sin, secawan demi secawan, gelas demi gelas. Cinta telah menuangkan minuman kepadaku, rasa cinta itu telah menuangkan apa itu minuman kepadaku, ka'san ba'da ka'sin, gelas demi gelas. Famana bada asyarabu, tapi famana bada, dan tiada akan pernah habis apa asyarabu, minumnya. Wala rawitu, dan tiada akan pernah menjadikan segar akan diriku. Aku tidak pernah merasakan segar. Minuman yang tidak pernah habis minuman itu, tapi tidak pernah merasakan diriku puas. Ketika bahwa rasa cinta itu ya telah memberikan minum kepada aku. Ya seperti itulah keadaan orang ahli ma'rifah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, lau syaribta syaroba, lau syaribta, andekan minum siapa engkau, fi kulillah dhotin, pada setiap detik, alfa bahrin, 1000 lautan, lataro, kamu tidak akan pernah melihat, bidha zalika, akan syaribta, kamu minum itu tadi, illa qalilan, kecuali sedikit. Wa tasyhadu, dan engkau akan menyaksikan syafataika, dua bibirmu ya bisatan, dalam keadaan kering. Artinya andaikan kamu minum pada setiap detik 1000 lautan, maka tetap kamu tidak akan pernah melihat ya apa yang kamu minum itu kecuali sedikit. Dan kamu juga akan menyaksikan bibirmu
itu dalam, tetap dalam keadaan basah. Wa kullu dzalika, adapun tiap-tiap dari itu semua itu kinayatun, sebuah kinaya, an adamin niya, an adamin nihayati, akan tidak ada keterbatasannya. Artinya tidak ada kepuasan yang bisa diperoleh. Semakin tinggi nilai spiritual seorang ahli ma'rifah, maka semakin haus. Tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah sampai kepada batasnya. Wa anal maksuda, dan adapun yang dimaksud itu ghairu muntabatin, tidak terbatas. Begitu fal arifu, maka adapun orang yang ma'rifah, la yazalu, akan selalu terus menerus siapa alim ma'rifah, muhtakirat, butuh liziadati, untuk selalu bertambah, alat dawami, sepanjang masa. Wala yazalu, dan terus menerus apa ittiraruhu, butuhnya orang ma'rifah, alat dawami, yaitu sepanjang masa. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala di sayyidil arifina, kepada tuannya orang ahli ma'rifah. Maksudnya dawuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqul, ucapkan olehmu Muhammad, Rabbi zidni ilma. Rabbi ya Tuhanku, zidni, mudah-mudahan engkau menambahiku ilman, akan ilmu. Surat Thoha ayat 114. Fal ittiraru, maka adapun butuh ila ziyadatil ilmi, untuk selalu bertambah ilmu. Layang kotiu, tidak pernah akan berhenti atau terputus butuh itu. Walau jumia, sekalipun andaikan dikumpulkan apa ulumu ahli samawati wal ar, seluruh ilmunya orang-orang atau penduduk langit dan penduduk bumi, bahwa itu tidak pernah akan memuaskan pada seorang yang sangat butuh kepada Allah. Jadi orang yang butuh atau butuh semakin bertambahnya ilmu itu tidak pernah putus. Umpamanya dikumpulkan ilmunya penduduk langit dan penduduk bumi akan kebutuhan orang itu terhadap ilmu, maka tidaklah puas seseorang itu, akan terus mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, panjenengan tambahi aku ilmu. Ini kan satu bukti bahwa yang namanya ketika orang sudah mencapai tingkatan spiritual tinggi, bukan semakin puas, dia semakin haus, semakin pengen bertambah. Begitu juga orang yang alim, ya, bukan semakin pandai terus kemudian bosan bertindak, maka semakin dahaga orang-orang yang alim itu. Makanya di dalam Al-Quran tadi, Rabbi zidni ilma, bukan tidak punya ilmu, tapi belum sampai kepada puncak kepuasan. Semakin tinggi ilmunya, semakin merasa bodoh dan pengen terus dan terus untuk mencari dan menggapainya. Qala dawu siapa Allah Ta'ala wa ta'ala mukhotiban hali, ya, menjadikan mukhotob lil kulli, pada seluruhnya, menjadikan satu perintah, ya, suatu pernyataan pada semuanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma, dan tiada utitum, diberikan siapa kalian, minal ilmi, dari ilmu, illa qalila, kecuali yang kamu dapatkan dari ilmu itu kecuali sedikit. Wa amma wajhu kaunihi,
Nah yakunu ma'allah ma'awurillahi kororuhu wa amma wajugauni, dan ada pun alasan keberadaan orang arif, orang ma'rifah itu layakunu tiada siapa arif ma'awurillah bersama yang selain Allah, apa kororuhu, yaitu ketenangannya. Kenapa? Tidak ada ya rasa tenang pada hati orang yang ma'rifah. Kenapa alasannya? Ketika orang ma'rifah itu loh, ketika bersama jabatan, bersama pangkat, bersama dunia, kok mereka itu tidak pernah merasakan tenang? Apa alasannya? Orang-orang ma'rifah itu tidak merasa tenang dengan materi, dengan dunia, dengan pangkat. Justru kok tenangnya hanya dengan Allah. Mengapa itu? Nah ini jawabannya, fali anna qalbal arifi, karena yang namanya hatinya, karena sesungguhnya hatinya orang ma'rifah itu rohilah, itu berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al kauni minal kauni bi asrihi, bali anna qalbal arifi, karena sesungguhnya hatinya orang ma'rifah itu rohilah, pergi menuju ilallahi, kepada Allah, minal kauni, dari alam semesta, bi asrihi, secara keseluruhan kepada alam. Ini sebuah gambaran keadaan spiritual seorang arif ketika sudah mencapai capaian spiritual yang sangat tinggi, di mana seorang ya seorang ahli ma'rifah itu tidak hanya mendekatkan dirinya kepada Allah semata dengan meninggalkan dunia, enggak. Tapi di samping dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dia juga tetap membawa kesadaran akan nikmat, akan kesadaran akan apa? Ciptaan Allah yang namanya dunia ini. Jadi ketika orang ahli ma'rifah itu berangkat menuju kepada Allah, seorang ma'rifah itu tidak mendekat kepada Allah secara pribadi, tapi tetap membawa apa, kesadaran alam semesta ini, yang mana alam semesta ini merupakan bagian daripada ciptaan Allah. Jadi tidak menganggap alam semesta atau ciptaan ini adalah sesuatu yang menghalangi kepada dirinya untuk dekat kepada Allah. Justru orang yang sudah capaian makrifatnya sudah sangat tinggi banget itu, ketika dia mendekat kepada Allah tidak secara pribadi, tetapi beliau membawa kesadaran akan ciptaannya Allah, yaitu bersama alam semesta. Artinya bahwa seorang ahli ma'rifah ya, ketika menyelami perjalanan spiritual ini, ketika orang ahli ma'rifah ketika menjalani perjalanan spiritual ini untuk menuju kepada Allah dengan kesadaran penuh akan alam semesta sebagai bagian dari ciptaan Allah. Jadi justru dengan alam semesta ini juga dijadikan satu bagian yang tak terpisah untuk mendekat kepada Allah. Jadi yang banyak salah paham itu orang ma'rifah, orang tasawuf itu kan justru dunianya ditinggal, alam semestanya dibiarkan begitu saja, dia lepaskan seluruhnya, dia sendiri. Lah, ini namanya ahli ma'rifah yang masih levelnya masih di tengah itu. Tapi bagi orang ahli ma'rifah yang sudah levelnya tinggi,
maka ketika beliau ya menjalani perjalanan spiritual menuju kepada Allah dengan kesadaran penuh ya akan alam semesta sebagai bagian dari ciptaan Allah, dia tidak melihat dunia ini sebagai sesuatu yang apa, sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru bahwa alam semesta ini sebagai sesuatu yang dipahami dan dilihat sebagai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fali anna qalbal alif wali anna qalbal arifi rohila ilallah. Jadi karena hatinya orang ma'rifah itu ketika berjalan menuju Allah minal kauni bersama dengan alam semesta bi asri secara keseluruhan. Walam tabqa, maka tiada tersisa lau bagi arif apa hajatun, kebutuhan ila ghairihi, kepada selain Allah. Konsistensinya luar biasa. Sekalipun ya beliau berjalan menuju kepada Allah dengan membawa akan kesadaran akan ciptaan Allah, beliau itu tetap tidak ada kebutuhan apapun kecuali hanya butuh kepada Allah, tidak ada yang lain. Terus yang membuat dia kemudian butuh hanya kepada Allah itu apa? Karena dengan Allah lah ketenangan itu bisa diperoleh dengan mantap, dengan kuat. Maka itu dia dengan segala perangkat yang ada seluruhnya dibuat untuk mendekatkan dan mengabdi kepada Allah. Karena yang membuat ketenangan itu hanyalah Allah. Faqararu. Maka adapun ketenangannya orang ahli ma'rifah innama huwa, bahwasanya huwa adapun koror ketenangannya itu adalah syuhudu dzatil aqdasi, menyaksikan zat yang maha suci. Oh, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Sehingga itulah yang membuat butuhnya betul kepada Allah, karena mengerti, menyaksikan bahwa Allah adalah zat yang suci. Ya. Maka fa'in nazala jikalau toh turun siapa arif ila sama'il hukuki, menuju kepada langit daripada hak-hak. Umumnya ketika seorang ahli ma'rifah yang sudah mencapai tingkatan perjalanan spiritualnya sudah tinggi, nanti kan dia turun. Ya, artinya bahwa orang ahli ma'rifah itu sekalipun di level tinggi, dia juga masih turun. Turun ke apa itu? Turun untuk selalu masih melaksanakan kewajiban sama il-hukuk. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban-kewajiban dari Allah itu tetap diperhatikan. Sekalipun makom ma'rifatnya atau makom perjalanan spiritualnya itu sudah sangat tinggi, bahwa yang nama sama'il hukuk itu tidak juga ditinggalkan, kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang bersifat syar'i itu. Au ardil hududi, atau ketika dia turun ke level untuk kepentingan-kepentingan dirinya, kepentingan-kepentingan. Artinya kalau bumi itu kan, tanah itu kan sudah urusan dunia ini. Ketika dia ya ke level dunia, turun ke dunia, itu juga tetap beliau memberikan manfaat. Jadi di dalam kehidupan orang-orang ma'rifah ini ya sangat balance, sangat stabil kehidupan spiritualnya. Sekalipun dia sudah mencapai makom tinggi banget, dia tidak pernah mengabaikan, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial kepada masyarakat. Oh, ini luar biasa. Syariatnya dijalankan, ibadah-ibadah sosialnya untuk bermanfaat kepada masyarakat tetap itu. Fadu.
bil idni, maka dengan izin, wa tamakuni dan ketetapan yang kuat, wa rusuhi dan menancap fil yakini di dalam yakinan. Artinya ketika toh orang ahli makrifah yang sudah di level tinggi itu, ketika dia harus turun sampai ke level samail hukuk atau sampai ke level di mana dia harus memperhatikan masyarakat, kepentingan-kepentingan dunia, itu pun fabil idni, maka juga melalui izin Allah. Jadi semua itu dilakukan karena izin Allah. Kemantapan jiwanya, nancapnya fil yakini, di dalam keyakinan. Jadi itu semua apa yang dilakukan di level-level kepentingan masyarakat, ya level-level dunia, itu dilakukan oleh orang ahli ma'rifah tetap berdasarkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Fal 'arifu, maka adapun orang ma'rifah, ya. Sekarang orang ahli ma'rifah itu bagaimana? Fal 'arifu, maka adapun orang ahli ma'rifah, laisa tiada lahu bagi 'arif an nafsihi, dari dirinya 'arif apa? Ikhbarun, yaitu khabar. Apa ikhbarun? Yaitu khabar. Artinya bahwa seorang arif sejati tidak pernah mencari kepuasan atas ketenangan dari dunia dan dari makhluk lainnya. Baginya hanya Allah yang menjadi sumber ketenangan dan tempat berlindung sejati. Oleh karena itu, dia tidak punya khobar, laisa lahu khobar. Dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya khabar tentang dirinya sendiri. Ya, karena dirinya telah diserahkan kepada Allah dan tidak merasa pernah puas kecuali dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan fal arifu laisa lahu an nafsi ikhbarut. Atau dalam pengertian lain, bahwa orang ahli ma'rifah yang seperti ini sudah laisa lahu an nafsi, sudah tidak lagi mementingkan dirinya. Sudah tidak ada egonya lagi, sudah. Ya. Sudah tidak dalam kepentingan untuk egonya, laisa lahu an nafsi. Karena sudah tidak lagi apa untuk kepentingan egonya, maka dia juga akhirnya tidak mengetahui akan khabar dirinya. Tidak penting dirinya. Wala ma'a ghairillahi qararun, ini. Wala, dan tidak ada. Ma'a ghairillah. Tidak ada tempat ketenangan, ya, dengan yang selain Allah. Tidak ada tempat baginya, bagi orang arif itu, ketenangan. Sesuatu yang selain Allah itu tidak menjadikan tempat ketenangan. Siapa yang menjadikan tempat ketenangan? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'a ghairillahi qararun. Ya, wala ma'a ghairillah, dan tiada ma'a ghairillah, bersama selain Allah, qararun, ketenangan. Jadi dunia ini bagi orang ma'rifah tidaklah menjadikan ketenangan, pangkat, jabatan. Mau tidak punya pangkat, mau tidak punya dunia, dia tetap tenang. Kenapa? Hatinya hanya beriktimat, bersandar kepada Allah. Wa'idun juga, sahabikul inayati, adapun sahabikul inayah, yaitu perhatiannya Allah yang dulu, perhatian Allah, pertolongan Allah yang dulu itu loh, yang sudah ditetapkan, itu layat rokuhu, tidak akan pernah meninggalkan
perhatiannya Allah itu kepada si Arif. Yargano yang condong ila wiri maulahu, kepada yang selain, yaitu kekasihnya Arif. Artinya bahwa pertolongan Allah yang dulu itu, perhatian Allah yang dulu, bahwa sesungguhnya yang namanya inayah itu, inayahnya Allah itu tidak pernah meninggalkan atau membiarkan orang makrifah itu yarkanu sampai condong ila ghairi maulahu, kepada yang selain Allah. Wa aidun sabiqul inayati, begitu juga adapun perhatian Allah yang telah ditetapkan di zaman dulu, di zaman azali, itulah ayat rohuhu, tiada membiarkan, yaitu inayah Allah kepada orang ahli ma'rifah. Artinya bahwa pertolongan Allah, inayah Allah yang telah ditetapkan di zaman dahulu kala terhadap orang ma'rifah, di mana inayah itu mampu untuk apa? Mampu untuk membiarkan, untuk meninggalkan, mampu membuat orang ahli ma'rifah itu untuk meninggalkan yarkanu condong ila ghairi maulahu, kepada yang selain, yaitu kekasihnya si Arif, maksudnya adalah Allah. Maka luar biasa ini, orang yang sudah sempurna ma'rifah itu oleh Allah akan terus dijaga, oleh Allah akan dipelihara terus, diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga inayah Allah itu tidak akan pernah meninggalkan terhadap hatinya orang ma'rifah. Dengan apa itu? Yaitu dengan selalu menjadikan hatinya orang ma'rifah itu tidak condong kepada sesuatu yang selain Allah. Jadi dijaminlah, yang namanya hatinya orang ma'rifah itu akan dijamin oleh Allah untuk selalu diperhatikan, tidak dibiarkan untuk condong kepada sesuatu yang selain Allah. Maka itu famah marokana, maka ketika ada kecondongan apa kolbuhu, hatinya orang arif, orang ma'rifah, ila syai'in, kepada sesuatu, maka syawasyatu, maka akan mengacaukan, akan mengganggu yahu kepada al-qalbu alaihi, atas arif, apa al-inayah itu, adapun inayah Allah. Jadi umpamanya satu ketika hatinya seorang arif itu, orang ma'rifah itu, kok tiba-tiba ada kecondongan, ya, ada kecondongan terhadap sesuatu yang selain Allah, maka inayah itu akan mengacaukan. Bagaimana caranya inayah itu akan membuat hatinya orang ma'rifah itu akhirnya tidak suka, tidak me, atau tidak tertarik ke dalam sesuatu itu. Dan itu akan terus dijaga oleh Allah melalui inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu fathu, sehingga dan cukuplah bagi kolb, hatinya orang ma'rifah, menjadi cukup kepada hatinya orang ma'rifah apa ar-riayatu, yaitu penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Bahwa maka adapun pemberian Allah itu adalah mahfudun, dengan cara selalu dipelihara minal ayari, dari sesuatu yang selain Allah. Mahfufun, begitu juga akan terus akan dikepung, dilingkupi, dikepung, mingkuli jihadin
dari setiap penjurunya. Bima badatil anwari, dengan pemberian-pemberian yang berupa yaitu cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah. Atau dalam makna yang lain, bima badatil anwari, dengan pertolongan-pertolongan Allah yang berupa atau bersumber dari cahaya-cahaya kebenaran Allah. Sehingga orang yang sudah makrifah itu sulit untuk diganggu, untuk menjadikan hatinya itu condong kepada sesuatu yang selain Allah itu sulit. Kenapa? Karena hatinya orang-orang makrifah itu selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara, beraneka cara, yaitu diantaranya adalah dengan dikepung oleh Allah, dengan selalu diberikan bantuan cahaya-cahaya kebenaran. Idza kana Allah, apabila ada siapa Allahu Allah, itu harasa, yaitu menjaga ya Allah, as-sama'a akan langit, minas tiroki sam'i, dari ketukan pendengaran, dari bocornya rahasia. Apabila Allah itu loh terhadap langit saja, Allah itu menjaganya luar biasa. Bagaimana rahasia-rahasia langit itu tidak sampai terdengar kepada jin dan setan, dijagalah oleh Allah. Ya. Fa kaifala, bagaimana tidak mungkin tidak ya harisu akan menjaga ya Allah quluba auliyai, akan hatinya orang-orang atau hatinya kekasih-kekasihnya Allah, minal ayari, dari sesuatu yang selain Allah. Tentu langit aja dijaga oleh Allah, langit itu lo dijaga, bagaimana mungkin tidak menjaga Allah terhadap hatinya para kekasihnya, terhadap apa? Sesuatu yang selainnya. Makitu wa ma tawallahum bimahabbatihi hatta hafadahum min syuhudi wairihi. Wa ma dan ada pun sesuatu tawallahum, yang telah menyerahkan, menguasakan siapa Allah, hum, kepada mereka, bimahabbatihi, untuk mencintai Allah. Dan apapun yang diserahkan, dipasrahkan oleh Allah kepada para kekasih itu, ya, untuk mencintai Allah itu, sehingga hatta hafadhum, sehingga Allah akan memelihara mereka para aulia. Memelihara dari apa itu? Min syuhudi ghairihi, dari menyaksikan sesuatu yang selain Allah. Jadi ketika Allah sudah memberikan kepada para kekasihnya itu, yaitu dalam bentuk cintanya kepada Allah. Jadi ketika para kekasih-kekasih itu, para aulianya itu telah diberikan rasa cinta oleh Allah, maka oleh Allah dipelihara rasa cinta itu. Ketika sudah dipelihara oleh Allah, maka tidak ada satupun di antara mereka akan menyaksikan sesuatu yang selain Allah. Karena cintanya itu sudah dipelihara betul oleh Allah, dijaga. Ma'rifat mata batinnya dijaga oleh Allah. Karena sudah apa? Sudah diberikan, sudah dikuasakan sepenuhnya. Cinta mahabbahnya kepada Allah itu sudah diberikan. Ketika sudah diberikan seperti itu, berarti Allah akan menjaganya. Sehingga apa? Mata hatinya orang-orang ma'rifat itu tidak ada yang berpaling untuk menyaksikan Allah. Tidak ada yang berpaling. Ya. Mereka selalu hadir, selalu dekat, dan selalu menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa birukuni? Maka bagaimana? Ya, seorang makrifah birukuni akan bisa condong kepada dunia loh. Bagaimana mungkin akan bisa condong? Bagaimana? Ya, orang ma'rifah itu berukuni akan condong. Kalau sudah cintanya Allah itu diberikan oleh Allah kepada mereka itu, dan kemudian dipelihara oleh Allah, fa kaifa bisukuni, bagaimana dia akan
bisa tenang dengan sesuatu yang selain Allah. Ya. Jadi tidak mungkin ketika tawallahum, ketika sudah dikuasakan ya oleh Allah rasa cinta mereka, sudah dikuasakan sepenuhnya untuk mencintai Allah. Hatinya itu hanya cinta kepada Allah. Disetting oleh Allah hanya mencintai Allah, tidak ada cinta yang lain. Sehingga kalau seperti itu kan berarti hatta fadhum, berarti Allah bertanggung jawab untuk memelihara mereka. Memelihara dari apa itu? Min syuhudi wa irihi, untuk menyaksikan sesuatu yang selain Allah itu tidak mungkin. Maka itu fakaifa birukuni, maka bagaimana mungkin yang namanya orang ma'rifah itu akan condong kepada sesuatu yang selain Allah. Fakaifa bisukuni, maka bagaimana seorang ma'rifah itu akan merasa tenang dengan menyaksikan sesuatu yang selain Allah. Mana mungkin? Tidak mungkin itu. Karena Allah sudah menyerahkan sepenuhnya di dalam hatinya itu hanya cinta kepada Allah. Hayhata, sangatlah jauh banget ya hatinya orang mukmin, orang ma'rifah itu akan condong dengan dunia itu jauh. Hayhata, jauh banget hatinya orang ahli ma'rifah itu akan merasa tenang dengan dunia, jauh. Ada adapun rukun, kecondongan hati itu layak kunut, tidak akan pernah terjadi apa ada. Maka itu manggana zahiru mahfufan bil anwar wa batinuhu mahsyuan bil asrar. Maka itu barang siapa? Ya, barang siapa yang zahirnya itu dilingkupi, dikepung bil anwari, dengan cahaya-cahaya kebenarannya Allah. Sementara wabatinuhu, begitu juga batinnya, hatinya seseorang itu mahsyuan, juga artinya juga yaitu dikepung bil asrori, dengan rahasia-rahasia kebenaran Allah. Fakaifa yarkanu, bagaimana mungkin yarkanu akan bisa condong hatinya orang mukmin itulah ila syuhudil aghyari, untuk menyaksikan kepada sesuatu yang selain Allah. Kama abana, sebagaimana akan menjelaskan zalika akan ma biqaulihi, sesuai dengan dawunya musonep, yang kemudian kita akan berpindah kepada kata mutiara, yaitu 105. Mudah-mudahan kajian hari ini akan diberikan kemanfaatan oleh Allah. Wa akhiran, wallahul muwafiq ila qawamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.